Kang Pepi. Apa? Kece banget hari ini penampilannya. Widih, kayak orang kantoran. Ada yang berbeda, Neng. Ada yang berbeda? Coba cari perbedaannya, Kang. Kenapa aku seperti ini dan dandanan? Emang kenapa, Kang? Karena di Jalan Setiabudi ini, sepanjang daerah Setiabudi ini adalah daerah perkantoran. Oh, gitu. Jadi disesuaikan. Kostumnya hari ini menggunakan pakaian orang-orang kantor. Iya kan? Bentar, Kang. Apa? Aku mau nanya, itu bawa tas isi apaan, Kang? Loh, kan temanya apa hari ini? Kantoran. Orang kantoran. Orang kantoran kan bawa tas. Iya, terus isi. Iya kan? Masih mempertanyakan isinya? Ya iyalah, Neng nanya. Gini. Apa? Setiap tas orang-orang perkantor itu kan pasti disesuaikan dengan pekerjaannya, kan? Nah. Lah. Tuh. Kenapa isinya cemilan semua, Kang Pepit? Kerjaan kita apa? Munya. Jadi isinya ya, cemilan 10-11. Pokoknya hari ini kita akan mengsurvei seputar Setiabudi, kita akan cari. Kita gore, kalau kita kunyah-kunyah, kita cari di situ yang aneh dan seru. Yuk, muncrat tuh. Ayo. Apaan, Kang? Di mana nih? Wah, ini kayaknya menarik, Neng. Ayo. Selamat siang. Silakan mau nyobain welcome drink yang baru kita? Enggak. Kita ada kencur. Enggak mau, Mas. Enggak mau. Ini free loh. Ini free loh. Jarang-jarang ya. Orang yang gratisan enggak mau ya. Jarang-jarang loh. Saya mau yang itu. Dua. Paha. Saya minta dada. Apalagi, Neng? Katanya enak semua. Mbak, sehat? Hati-hati, Mbak. Mas, ini apa, Mas? Kang, kok ngikut? Say hello. Say hello, sini. Belum kelar, udah say hello. Lihat cewek langsung. Kameranya jeli amat. Kang Pepi makalah, mesti ini. Ini makanannya menggoda, Kang. Lebih menggodaan ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Ikan pindang dari tadi di sini? Ya, dari tadi di sini. Oke. Ada kemanginya, ini wangi banget. Saya mau. Satu ya. Sama sambal oncom ini, oseng oncom. Saya mau. Berarti itu, ini sama itu. Itu juga, Mas, ya. Sama yang itu dua. Nek, mau ini dong. Ini cumi cabai hijau. Cumi cabai hijau, Mas. Boleh. Itu singkong. Ini daun paya. Oh, daun paya. Ya, boleh. Ini daun paya spesial di sini. Beda. Awas, kehalangin kamera. Saya mau masuk TV. Yaudah itu aja ya. Kita di dalam, Neng. Ntar, Kang. Neng penasaran nih, Kang. Gimana cara itu loh buat ayam rambut setan? Penasaran nggak buatnya? Yuk. Enggak. Neng aja nih ya. Iya. Di mana bikinnya, Mas? Ayo. Ayo, Neng. Teret. Mau kemana? Aroma cabenya menusuk. Cabai yang tadi. Oh. Ampun. Masih lama. Buruan dong. Tinggal menunggu tadi dari hasil masakan yang menyakitkan. Cabainya tuh. Kita coba ya. Ada yang datang. Oh iya. Wes. Kita coba, Neng. Dan ini ternyata salah satu tempat favorit buat orang-orang yang kerja di sekitar sini, Neng. Buat makan siang atau makan sore. Kayak belakang kita nih, itu sama juga. Mereka kerja sekitar sini. Jadi pada makan di sini. Tanya dikit ya. Mbak, sering makan di sini ya? Emang tempat favoritnya di sini ya? Kantornya dekat. Makanan favoritnya di sini apa, Mbak? Tempe mendoan. Sambal apa nih? Setan ya? Iblis.
sambal iblis. Iblisnya kok gitu? Terus sambalnya iblis, Pak. Sambalnya iblis ya? Oh iya, sambil ngeliat ke aku loh, Neng. Iya, makanya. Terus apa lagi? Nasi bakar. Cumi hijau. Woi, sama, sama. Sudah dipesan. Berarti kita salah pesan. Selamat makan ya, Mbak. Ini benar-benar pedes, Neng. Ini sebagai penetralnya, Neng, ya. Nasi dan teri tadi, ya. Gurih, Bang. Gurih banget. Jadi daun kemangi kan ada ini apa? Aromanya khas, ya. Aroma kemangi. Tambah dari rasa terinya, ada asin-asin. Sesuai dengan temanya Mbah Jingkrak. Setiap kita menyuap masakan-masakan di sini, kita berjingkrak-jingkrak lidahnya. Iya, benar. Kita tadi dulu, sebelum kesana, coba dulu bumbu yang tadi nih, yang menyakitkan. Sampai kita nangis-nangis, mohon ampun sama yang tukang masaknya. Pantesan bilang rambut setan. Mas. Saya mau banyak pertanyaan nih, Mas. Iya, boleh. Dari mulai masuk, kita berasa berada di atmosfer yang lain, Neng. Betul, langsung berbeda banget. Langsung berbeda nuansanya, Mas. Konsep apa yang diusung nih, Mas? Iya, jadi pertamanya kenapa kok restoran ini menarik? Nah. Karena kebanyakan restoran di sekitaran Setiabudi ini indoor kan, Mbak. Jadi AC full, AC full. Ya di sini kita full outdoor. Jadi kita indoornya cuma sedikit space-nya. Jadi biar seger gitu, nggak cuma ngirup AC doang, tapi ngirup udara luar gitu. Betul. Jadi konsepnya gitu. Jadi banyak outdoornya gitu, memang. Kita dulu. Dah. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada fotonya. Ada yang mirip gue katanya, sebentar maaf ya. Oh, iya, ada yang mirip aku katanya. Maaf, oh iya, Kang. Mirip, Kang. Kasihan banget, ini nama siapa? Yosi. Nama Yosi. Mas Yosi, besok pesan muka yang baru ya. Kok ada yang mirip sih? Kang. Loh, hilang. Oh, Mas Yosi itu. Jenggotan juga katanya. Wah, salam buat Mas Yosi ya. Terima kasih. Hati-hati, dah. Mirip banget, Kang. Ada yang mirip? Lanjut lagi, Mas, maaf, potong, maaf. Dari nuansa tadi ya, menawarkan konsep bahwa makan itu tidak hanya indoor dan kaku gitu ya. Boleh cerita, Mas? Yeah. Oh, meriah. Per ruangan ada temanya sendiri-sendiri dan itu memang sedikit nggak nyambung karena, tapi intinya kalau di dalam dibalut semuanya itu dibalut dengan konsep Jawa sih, Mas, sebenarnya. Karena dari masuk, dari nama mbahnya, Mbah Jingkrak sendiri kan mbah itu Jawa banget kan? Iya. Yeah. Dan jingkrak itu karena memang masakan kita pedes-pedes, jadi mbahnya jingkrak-jingkrak gitu. Nah, itu. Nah, itu dari nama sampai konsep semuanya sebenarnya kalau bisa dijadiin satu tuh karena konsepnya kita memang ngambilnya dari Jawa semuanya gitu. Sudah berapa lama ini? Oh, ini udah 8 tahun, Mbak, dari 2008 sampai 2016 ini. Udah 8 tahun, udah lumayan. 8 tahun? Itu bukan waktu yang sebentar loh. Dan tetap konsisten dengan konsep seperti ini ya, Mas, ya? Sip. Foto dulu boleh? Boleh. Kita mau simpen di Instagram kita, Mas. Saya minta foto ya. Lihat kamera yang merah. Hitungan ketiga. Nanti Mas berteriak, Jingkrak! Gitu ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Jingkrak! 1, 2, 3. Oke, okay, food. Ting, ting, ting. Hidup punya.